Pemirsa resah dengan aktivitas perjudian di kampung mereka. Puluhan emak-emak grebek lokasi perjudian di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menggrebek lokasi perjudian, warga juga menghancurkan mesin judi yang berada di lokasi tersebut. Video berdurasi lebih dari 1 menit ini memperlihatkan puluhan emak-emak yang dengan berani menggrebek lokasi perjudian di Dusun 1, Desa Tandam Hilir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain menggerebek lokasi perjudian, puluhan mama dan dibantu warga juga menghancurkan mesin permainan judi yang berada di lokasi tersebut. Merupakan puncak dari kekesalan mereka atas aktivitas perjudian di lingkungan tempat tinggal. Para mama mengaku kegiatan perjudian itu membuat suami-suami mereka rela menghabiskan uang di meja judi. Pihak kepolisian Polres Binjai pun mengapresiasi tindakan warga yang sangat membantu polisi menghapuskan perjudian. Keberatan kami ada itu fasilitas itu kami keberatan ada di dusun kami ini. Adanya fasilitas itulah maka anak-anak kami, suami-suami kami, masyarakat kami ke sana. Kami ada fasilitas itu. Siap. Andaikan itu tidak ada Pak, takkan ke sana. Resah kali kami sebagai mama-mama ini. Saya terima kasih banyak, saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat masyarakat. Dan saya terharu malam ini. Rupanya di Binjai ini masih ada masyarakat yang tidak suka judi. Dan saya rencana bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, mau saya kasih apresiasi. Warga berharap kepolisian bisa dengan tegas menertibkan tindakan perjudian di lokasi pemukiman warga. Polisi pun berharap bisa bekerja sama dengan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Dari Binjai, Sumatera Utara, Wahyu Pratama, kontributor Nusantara TV, melaporkan.